Karina Jo. Saya adalah seorang saintis yang bekerja di bidang vaksin development, tapi saya juga seorang bioprocessor. Jadi saya ekspertis saya lebih ke arah bagaimana cara memproduksi biological product untuk obat-obatan ya, sesuai dengan standar manusia. Menurut saya sih baik sekali karena kampus digital, mahasiswanya tidak perlu datang ke kampus, tapi mereka bisa mengakses materi pendidikannya di rumah, ataupun mungkin mereka terganggu dengan akses ke universitas yang biasa, tapi sekarang mereka bisa mengakses materinya di rumah juga. Jadi mereka bisa mendapatkan hak yang sama untuk mengakses pendidikan. Motivasinya kalau untuk menjadi saintis ya kita perlu ketekunan ya, karena mungkin studinya lumayan panjang dan kita sebagai saintis kita eksperimen. Jadi ada yang berhasil, ada yang gagal karena kita eksperimen. Jadi menjawab pertanyaan di alam, apakah ini benar atau tidak. Jadi yang dibutuhkan adalah kejujuran, ketekunan, dan rasa pantang menyerah seperti itu. Untuk para mahasiswa yang sekarang ya, sekarang banyak jalur yang instan. Tapi menurut saya ya untuk mencapai tujuan yang jangka panjang, kita memang harus tekun dalam mencapai tujuan kita. Jangan tergoda pada suatu hal yang instan untuk mendapatkan tujuan ya tidak akan bertahan lama.